I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an Mitsubishi adalah salah satu pabrikan yang ramai untuk produk SUV-nya. Seperti Pajero yang penjualannya ya kalian tahu sendiri. Cuman Pajero masih pakai mesin konvensional jur. Asal kalian tahu, Mitsubishi juga sudah bermain di segmen elektrifikasi mulai tahun 2012 silam. Mobil apa yang akan kami bahas? Penasaran kan? Ikutin terus ulasan kami. Let's go. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed, born a rock star. Jadi, ini adalah Mitsubishi Outlander PHEV 2023, jur. Diperkenalkan secara global sejak tahun 2013 lalu. Di Indonesia sendiri, Outlander telah sampai generasi keempat, di mana ini adalah Outlander facelift terakhir. Dan ini Outlander satu-satunya yang masuk Indonesia dengan mesin plug-in hybrid. Wow, karena kelasnya di atas Pajero, mobil ini dibanderol agak sedikit mahal. Maklumlah, dulu belum familiar mesin plug-in hybrid. Nah, kabar baiknya, Outlander PHEV 2023 kini berubah wujud. Dengan tampang barunya, Mitsubishi Outlander PHEV akan menyapa warga tanah air jur. Seperti apa detailnya? Kita kupas satu persatu mulai dari desain eksteriornya. Dari tampilan luar, Mitsubishi Outlander PHEV ini masih kental dengan karakter khas Mitsubishi, di mana bahasa desain Dynamic Shield menghiasi moncongnya, seperti halnya Pajero Sport dan Expander. Desain grillnya sendiri berbentuk huruf X tebal, dengan balutan warna hitam dan aksen chrome agar terlihat lebih elegan. Untuk headlampnya, Outlander PHEV punya desain cukup tebal, berbeda dengan Expander, yang desainnya pipih. Serta letak posisi lampunya di atas bukan di bumper. Ke sisi samping, SUV ini memang terlihat sangat gagah jur, dengan dimensi tinggi dan tangguh. Desainnya terlihat dinamis, dengan tarikan garis lurus dari depan hingga belakang. Tak ketinggalan, desain velg dengan palang rapat juga membuatnya cukup sporty. Untuk bagian buritannya, terlihat lampu belakang berdesain sipit berteknologi full LED. Di sini terlihat padat hingga ke bagian bumpernya, menambahkan aura ketampanan kakak Pajero ini jur. Nah, sekarang kami ajak kalian masuk ke dalamnya nih. Masuk ke dalam, SUV ini tampil cukup mewah. Terlihat desain dashboard modern menggambarkan teknologi canggih di dalamnya. Menariknya, tombol-tombol fisik pada dashboard diletakkan secara ergonomis guna memberikan kemudahan sang pengemudi. Di tengahnya juga terdapat head unit 8 inci yang menampilkan fitur multimedia dengan berbagai konektivitas. Gokil! Desain joknya juga oke nih. Berdesain semi bucket dengan material kulit bermotif jahitan yang didominasi warna hitam, memberikan kesan lebih sporty.
ke bagian kokpitnya, Mitsubishi Outlander PHEV ini telah tersemat setir 4 palang berdesain Dynamic Seal. Pada setir ini juga telah dibekali dengan berbagai tombol multifungsi, mulai dari cruise control hingga tombol multimedia. Bekalan panoramic sunroof juga tak ketinggalan nih. Wow. Untuk fiturnya, SUV ini telah dilengkapi 7 buah airbags, Hill Start Assist, Lane Change Assist, dan Blind Spot Warning. Selain itu, masih banyak fitur canggih lainnya. Sekarang kita intip bekalan dapur pacunya. Mitsubishi Outlander PHEV dilengkapi mesin 2400cc, 16 valve DOHC Mifec SE Multi, plus motor listrik Atkinson Cycle yang mengandalkan baterai lithium ion 300 volt berkapasitas 13,8 kWh yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 135 horsepower dan torsi 211 Nm dengan kecepatan maksimum tembus hingga 170 km/jam jur. Mantap bener. Sayangnya, untuk masalah harga kami belum mendapatkan informasi detailnya. Yang pasti, harga akan di atas Pajero Sport Jur. Gimana nih? Kalian pilih Pajero, Expander, apa Outlander ini? Wajahnya hampir mirip-mirip gitu Jur. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Itu dia, mobil terbaru dari Mitsubishi. Iya memang, Expander dan Pajero secara penjualan sangat memuaskan. Apalagi ditambah Outlander ini. Tapi kami herannya, kenapa Mitsubishi bikin wajahnya mirip-mirip ya? Menurut kalian gimana nih? Sampaikan di kolom komentar ya. Sekian informasi kami, see you next video, sampai jumpa.